satu hari itu 400 set untuk pemakaiannya, yaitu dalam satu bulan bisa kalau dalam luasan nanti 93 bed 9.000-an. Atas nama Rumah Sakit Polri Saroso, kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada RSI Entertainment dan BigDo.com atas partisipasi dan donasinya kepada kami. Semoga sangat bermanfaat bagi kami dan memberi semangat kepada kami dalam melayani pasien COVID-19. Mohon doanya agar kami sehat, kuat dan semangat. Terima kasih. Bu, kalau boleh tahu ini ada berapa pasien yang punya penyakit? Pasien dalam kita dalam perawatan sekitar 30 orang dan akan diberikan perluasan ke belakang 93 bed. Jadi kita bisa lebih banyak lagi pasien. Tapi untuk total untuk sampai hari ini ada berapa pasien? Ini, saya belum ada laporan update-nya. Sekitar 30-an masih 30-an. Tapi untuk total untuk sembuhnya itu kira-kira dari kemarin itu berapa orang? Itu dari pihak Hukmit yang lebih mengerti. Ada bagian tertentu yang mengetahui informasinya. Dan untuk kelengkapan dari para medis ini sendiri, ada kekurangan nggak dari masalah dari baju APD, masker, dan lain-lain gitu? Dari kesediaan APD kita, ada beberapa yang masih stoknya masih kurang. Untuk masker N95 itu masih perlu diperlukan sekali, karena juga baju-baju cover al khusus itu juga masih kurang. Jadi kita masih perlu untuk donasi APD. Kira-kira untuk berapa masker atau baju APD yang ingin diperlukan kira-kira? Satu hari itu 400 set untuk pemakaiannya, yaitu dalam satu bulan bisa kalau dalam luasan nanti 93 bed 9.000-an. Nah, untuk para medis ini sendiri di RSP ini ada berapa medis yang mengurusi bulannya pasien corona ini? Ada sekitar 350. Ya. Itu mereka medis untuk perawat, dokter, dan laboratorium pendukung radiologi, gizi, jadi bekerjasama bersatu untuk melayani pasien. Terus dukungan dari masyarakat untuk support menjaga pencegahan jangan sampai banyak, jadi tetap mengikuti pengimbauan dari aturan pemerintah untuk melakukan social distancing, melakukan physical distancing, cuci tangan yang baik, menggunakan masker, dan kesehatan lain, menjaga kesehatan diri.